Anong lang, kasing aja ka sa bebe, kung bang uyak. Solidaritas beragama di teman-teman BMI TKW Hongkong semua luar biasa. Ini yang saya salut sekali. Nah, dan intinya adalah saya sebetulnya ketemu sama teman-teman di Hong Kong. Sudah nungguin dari tadi di depan KJRI. Yuk kita keluar dulu yuk. Mantap. Ayo ayo. Tuh. Dicubit pipi gue loh. Mantap. Dari mana asalnya, dari mana? Saya dari Madura. Madura, tak iya. Oke. Okay. Berempat. Situng. Dua. Telok. Empat. Lima. Sepuluh. Ya. Seneng banget. Makasih Bang Uya. Jadi apa? Makasih. Hidup Bang Uya. Oke. Kita ketemu sama Mbak Santi yang dari 2 minggu lalu kita saling ngobrol, ngadu soal uangnya yang dibawa lari ya? Dipinjam modusnya, tapi nggak dibalikin sampai sekarang. Katanya setelah aku podcast sama Mas Uya, yes, yang hubungin saya, katanya tanggal 16. Kita cari orangnya kan? Ya, tanggal 16 mau dibalikin. Akhirnya ngontek ya? Ya, disuruh saya tanpa proses hukum secara kekeluargaan. Kalau tanggal 16 besok nggak dibalikin, maka saya akan proses hukum. Oke, jadi dia takut ya? Ya, sama istrinya juga. Nah, setelah kita tanganin, orangnya langsung ngubungin Mbak, tadi ya, sudah dicari. Ya, Pak, tadi sebelum saya ketemu sama yang tadi, dia sudah ngubungin. Udah ngubungin lagi? Ya, dia minta mohon jangan proses hukum secara kekeluargaan. Ya, tapi kalau tanggal 16 nggak dibayar, kita proses hukum. Ya. Pokoknya tetap
kita bantu dari LBU, Lembaga Bantuan UIA ya. Ya, ya, makasih, makasih. Sama-sama. Akhirnya kita ketemu ya. Ya, makasih. Dan terima kasih juga yang tadi udah kejar-kejaran beda-beda tempat karena hujan. Yang tadi udah kumpul dari pagi siapa tadi? Udah pada nyari saya di mana aja tadi? Muter-muter lompok. Muter-muter lompok nyari saya. Karena maaf juga nih datang kedatangan saya dadakan Bu. Kita baru dapat tiket juga kemarin sore. Jadi dan hari ini hujan. Padahal kalau nggak hujan pasti saya udah ke Victoria. Kalau tidak apa udah bisa langsung ketemu. Ya udah, saya minta maaf, tapi karena hujan juga kita gak bisa apa-apa. Tapi tadi pagi kita sempat bingung sama Miss Yuni juga, sama Sandro, sama teman-teman, sama Ina Irma, sama Bang Martin dan istri saya dan tim saya. Gimana yang hujan ya? Tapi inilah hebatnya, kompaknya teman-teman dari Hong Kong. Kalian bisa bersatu padu, bisa mencari tempat, dan juga terima kasih juga yang sudah memberikan tempat di sini, Ibu. Terima kasih banyak. Dan ini adalah bukti bahwa solidaritas beragama di teman-teman BMI TKW Hong Kong semua luar biasa. Ini yang saya salut sekali. Nah, dan intinya adalah saya sebetulnya kenapa saya ada di sini hari ini? Karena saya ingat berapa tahun yang lalu saya bersama istri saya dan anak saya ke Hong Kong. Saya nyasar dulu makan di KFC. Terus saya salah jalan, ketemu sama teman-teman TKW BMI yang ada di Victoria Park. Saya baru tahu waktu itu namanya Victoria Park. Dan saya waktu itu, saya ingat banget, sampai 3 jam kita gak bisa gerak foto-foto. Tapi disitulah saya ngerasa bahwa mereka bilang, Pak, Mas Uya, saya ini penonton Mas Uya, penonton Hipnotis Mas Uya, penonton acara saya dan acara anak saya Blue Cinta. Nah, dari situlah mulai Instagram saya dan 3 tahun belakangan ini YouTube saya. 20% dari Instagram saya, follower saya itu ternyata TKW-TKW dari Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sampai sekitar 2 tahun yang lalu mulai banyak yang curhat ke saya. Tapi saya bingung mesti ngapain. Saya cuma balasin seberapa orang doang. Kebetulan banyak yang dari Malaysia pada saat itu. Orang yang disiksa, gak digaji, yang mereka terlantar di penampungan. Sampai akhirnya saya dulu cuman berawal dari setahun apa dua tahun yang lalu ada seorang
anak yang minta tolong sama saya karena ibunya disiksa di sana. Saya nggak tahu mesti ngapain. Akhirnya saya telepon teman saya di sana, hubungan akhirnya berhasil dijemput. Nah, akhirnya ketemulah saya dengan Miss Yuni. Yang ternyata Miss Yuni adalah benar-benar emaknya TKW-TKW. Dari situlah kita mulai saya dapat cerita-cerita. Ternyata saya akhirnya menemukan jalan. Oh, ternyata ada yang bisa kita lakukan kalau kita kompak dan kita bersinergi. Nah, mulailah kita dulu kalau di Hong Kong ketemu dengan kasus garangan paru. Itu waktu benar-benar saya dengar ceritanya, benar-benar saya marah. Maaf ya, saya bilang ini orang banget. Dan kita diskusi mulai. Akhirnya saya langsung rekan Ina Irma dan juga Bang Martin adalah orang yang selalu bersama saya selama satu tahun terakhir ini untuk memberantas apapun bentuknya penindasan dan kesewenang-wenangan dalam hukum. Dari kasus Verdi Sambo kita selalu bertiga, berempat Pak Kamarudin juga, dan kasus kesewenang-wenangan aparat, kejaksaan, peradilan kita selalu bersama walaupun apapun resikonya yang kita dapatkan. Sampai laporan-laporan polisi yang juga akhirnya muncul. Tapi kita kalau bersama, kita kuat, kita gak usah takut selagi kita benar. Sampai akhirnya kita bersama-sama berhasil ditangkap itu namanya Farouk. Dan ini berkat Bang Martin dan juga Inang Irma juga selain kita yang visioner ya. Luar biasa, tepuk tangan dong buat mereka. Saya habis 21 juta. Iya. Dan ini teman saya juga ada 4 orang, banyak kali gak salah ya. Ada 6 atau 7. Tapi yang tahun kemarin tuh lebih banyak, ada yang 48 juta. Ada yang 80 juta juga ada. Katanya udah lapor ke KJRI, gak ada respon sama sekali gitu. Saya mohon minta bantuannya sama Bapak. Karena ya ini meresahkan banget. Saya sakit hati banget gitu loh. WA dia masih aktif, dia cuma lihat doang gitu loh. Yang nomor di Hong Kong. Memang saya tuh sakit banget, harus ganti uang keponakan. Sekarang saya berbohong sama ibunya dan saya mengangkat keponakan saya kesini gitu loh. Maksudnya saya sakit banget. Saya gak mau biarin orang ini tuh hidup di Hong Kong gitu loh. Saya minta bantuan dong. Terima kasih. Jadi Inang bilang bahwa yang paling penting itu bukan hanya uang, tetapi kewaspadaan dan kesadaran diri kita. Kalau kita sadar diri kita, mudah-mudahan perisai itu bisa ada. Kita akan bantu dengan sekuat tenaga. Suatu kebanggaan buat saya bisa diterima dan juga melihat antusias dari teman-teman TKW yang ada di Hong Kong. Karena tadi saya sempat curhat sama Ina, sampaikan sama Ina. Nah, ini kita datang ke Hong Kong dari pagi, jam hujanan. Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Nadu. Kita mau bikin, kalian tetap di sana, saya mau sana. Kita mau foto bareng dari atas dulu, jadi kalian semua sana. TKW Hong Kong. Indonesia, jangan menangis.